Rocky Gerung sebut akan ada Fedy Sambo baru setelah dipecat. Pembersihan habis-habisan. Saat ini Fedy Sambo sudah dipecat oleh atasannya sendiri. Pemecatan Fedy Sambo dikarenakan diduga telah membunuh Brigadir J. Walaupun dipecat, Fedy Sambo masih mengajukan banding. Namun pakar hukum menilai kecil kemungkinan Fedy Sambo kembali menjadi jenderal. Rocky Gerung menjelaskan kalau akan ada Sambo-Sambo baru. Dilansir YouTube Rocky Gerung, Sabtu 27 Agustus 2022. Disebutkan ada tim khusus yang menilai pers bagaimana, LSM bagaimana. Diketahui kalau Rocky Gerung sangat kritis soal kasus Brigadir J. Kini publik menunggu bagaimana nasib selanjutnya dari Fedy Sambo. Pemirsa Slipoku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya.